Halo Sobat Oto Viral, kita berjumpa kembali. Kali ini ada kabar terbaru dari pabrikan mobil Honda. Honda resmi menambah jajaran mobil hybrid, dengan meluncurkan Honda Civic Hybrid 2025. Secara tampilan, Honda Civic dengan mesin hybrid ini hadir dengan desain yang lebih sporty, dibandingkan model sebelumnya. Visual depan bagian bawah menggunakan ventilasi sudut dan grill yang lebih besar. Civic Hybrid juga memiliki trim lampu depan sewarna bodi dan spoiler bibir, tetapi lampu belakang dibuat lebih gelap. Interior didominasi warna abu-abu dan khusus varian Sport Touring Hybrid, menggunakan jok kulit dengan 12 speaker dan layar infotainment 9 inci yang lebih besar. Bicara soal jantung pacu, Civic Hybrid ini dibekali mesin 2000 cm3 4 silinder, dengan tambahan 2 motor listrik yang menghasilkan tenaga 200 tenaga kuda dan torsi 315 Nm. Mesin ini memberikan keunggulan tenaga dibandingkan mesin pendahulunya yakni turbo 1500 cm3. Tambahan selanjutnya ada pada pilihan warna baru, yakni Solar Silver Metallic, Urban Grey Pearl, Blue Lagoon Pearl, dan Sand Dune Pearl. Civic Hybrid sudah memiliki port USB tipe C, di barisan depan dan versi yang ditingkatkan, dari rangkaian teknologi keselamatan dan bantuan pengemudi Honda Sensing. Sistem adaptif cruise control dan lane keeping assist system juga diklaim lebih mulus dibandingkan sistem lama. Harga yang ditawarkan untuk model Civic Hybrid mulai dari $28.750 atau sekitar 470 juta rupiah dan $31.750 atau sekitar 520 juta rupiah. Kita tunggu saja kabar beritanya, semoga tak lama lagi masuk pasar otomotif tanah air.